Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dudu Inata. Saya dari kelas 10 MN2 SMKN 1 Ndriarjo dengan absen 21. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu teknik di dunia videografi, yaitu stop motion. Untuk yang belum mengerti tentang teknik stop motion ini, berikut adalah contoh videonya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh video dengan teknik stop motion. Sekarang kita lanjut untuk pembahasannya. Stop motion adalah teknik dalam membuat animasi atau film dari gambar yang seolah berhubungan dan menjadi gerakan atau cerita. Stop motion animation sering disebut claymation. Teknik ini digunakan film pada tahun 50-an dan 60-an. Pengertian lain stop motion adalah animasi yang memanipulasi gambar benda mati menjadi bergerak sendiri. Teknik ini menggunakan prinsip frame to frame seperti animasi 2 dimensi. Pengerjaannya hampir sama dengan animasi pada umumnya. Yang membedakan hanya cara menghidupkannya. Yang pertama ide cerita, yang kedua kamera, yang ketiga tripod, dan yang keempat software komputer. Teknik ini diciptakan oleh Albert A. Smith dan Jay Stuart dalam film The Circus 1898. Sejak diperkenalkannya teknik baru, CGI di dunia animasi tak lantas membuat stop motion dijauhi dari peminatnya. Jadi dapat disimpulkan, stop motion animation adalah teknik membuat animasi atau film atau movie yang dibuat seolah-olah menjadi potongan-potongan gambar menjadi saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu gerakan atau sebuah cerita. Itu tadi adalah pembahasan tentang teknik stop motion. Jika kalian suka dengan video tadi, silakan like, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna go get some.